Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan cara setting ORJ 2020 ya. Bagi rekan-rekan semua yang belum mengerti, bisa simak video ini ya. Semoga bermanfaat. Yuk, kita masuk ke tahap-tahap pertama. Kita masuk ke setting ya. Kita pilih bahasa Indonesia jika kita tinggal di Indonesia ya. Setelah itu kita pilih keyboard ya. Kita pilih keyboard, kita pilih jumlah style atau nih judul CDE-nya kita aktifkan jika kalian ingin menampilkan nada ya, tangan nada. Nah, kita pilih jumlah key ya. Kalau di sini saya memilih 20 ya. Kalian bisa pilih pilihannya. Nah, setelah itu kita masuk ke rhythm ya. Kita masuk ke rhythm atau chord ya, rhythm atau chord. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan metode pemilihan akor. Nah, biasanya jika standar itu menggunakan user definite ya, user definite nih biasanya. Nah, setelah itu kita atur ke major 1k ya. Kita klik saja major 1k. Setelah itu kita pilih synchro start ya. Sini sangat penting. Nah, jika kalian memakai controller atau sejenisnya, kita bisa beli 2K, 3K. Nah, di sini saya menggunakan auto ya, karena saya memakai Android. Nah, setelah itu kita pilih output. Di sini kita bisa masuk ke gaya. Kita pilih high performance saja. Setelah itu kita back. Nah, untuk setting ini kita coba masuk ke setting lagi ya. Nah, kita harus matikan chord scan. Chord scan cara untuk memisah antara chord dengan voice ya. Nah, setelah itu kita bisa klik tab. Di sini chord memory harus kita aktifkan juga. Kita masuk ke tab. Nah, di sini ada kemudian tab ya. Untuk memudahkan kita untuk memakai kunci. Kita tekan tab mode. Ini mode untuk memakai dua ya. Setelah itu ini string, ini untuk set keyboard setnya ya, kita bisa atur di sini. Setelah itu jika aplikasi rekan semua sudah flip atau sudah di flipkan ya, kita bisa masuk ke set. Nah, setelah itu kita masuk ke file, kita download dulu stylenya ya, kita masuk. Nah, di sini sudah beberapa yang saya download. Kalian tinggal masukkan ke freestyle, lalu kalian pilih style yang ingin di-load. Nah, kan di sini saya pakai style KN ya. Ini style saya dapatkan dari Mas Farel FR ya. Bisa kita cek ke channelnya Mas Farel. Nah, setelah itu kita sudah bisa mainkan aplikasi ini. Nah, kita coba mainkan aplikasi ini. Nah, segini saja. Semoga bermanfaat ya bagi rekan-rekan semua. Silahkan dicoba, jika belum mengerti atau belum paham silahkan komentar di bawah. Oke, ini bonus buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.